Sebagai lelaki normal 25 tahun yang bekerja dan bujang tapi tak kahwin lagi. Of course lah aku akan simpan stok pesto homemade. Lepas habis kerja apa boleh terima masak. Dia macam meal prep lah untuk orang tak bini. Prinsip makanan orang bujang ni dia kena senang dan murah. So kita akan buat exactly that. First kita akan cukup parmesan cheese. Aku pakai jenis blanc tu sebab rasa dia lagi sedap. Next, kita akan sarai pine nut sampai dia smoky. Kacang ni aku beli 125 gram dalam RM30 je, tak mahal mana. Lepas tu kita akan taruh kacang tu dalam blender bersama bawang putih dan minyak yang paling murah yang apa boleh jumpa. Yang aku pakai ni extra virgin olive oil tapi kalau apa nak yang murah sikit, apa boleh cari olive oil yang belongs to the street. Lepas blend kita letak daun basil, cheese, garam, olive oil dan blend sekali lagi sampai dia berlumat. So siaplah apa punya stock pesto untuk setahun. Tapi simpan nak buat apa? Baik guna tu ayat paling popular lah lepas dapat gaji. Tapi masalah dah bila ada banyak duit, siapa je nak masak? Haa, tu pun problem juga. Tapi kalau hampa buat resipi sandwich ni, aku tak rasa pun hampa nak makan luang. Sebab tengok je lah rupa dia premium kot. Dan satu lagi resipi aku suka buat pesto pasta. Just serbu pasta, lepas tu letak lah menata-menata yang hampa suka dengan pesto tu. Kadang-kadang aku letak margarine, kadang-kadang chili oil, kadang-kadang budu. Haa, benda black-black tu memang kena ikut mood. Dia tak ada paksa. Kalau hampa suruh makan pesto dengan tempoyak, memang aku literally muntah hijau.